Sedih gara-gara Bibi Ansara. Papa dicuekin, papa dicuekin mama. Ya kan enggak ya, ayah. Kita main sama-sama aja yuk, Pak. Kayaknya udah gak sayang lagi sama papa deh. Mama juga. Papa udah masakin mie tapi pada gak dimakan. Masakin nasi gak dimakan. Sayang lagi sama papa. Papa udah lagi enggak mau lagi masakin buat Aa. Awalnya kita selalu memberi. Apakah mungkin hati yang sempurna? Bahaya main anak laki. Aku mau sama anak perempuan aja. Kan papanya enggak disayang-sayang lagi. Ah udah ada. Kita menang. Ya. Ama sekarang enggak sayang papa. Saya nggak sama mama. Saya nggak. Kayaknya nggak mau sayang ya. Aku tuh pengen punya adik lagi nggak sih? Aku pengen punya adik nggak? Nggak mau. Nggak sama mama lihat deh. Bukan nangis. Bukan lihat. Bukan lihat. Mama sayangnya sama Bibi Ansara dan Sena. Kalau sayang. Nggak mungkin bilang mama nggak sayang sama kamu. Rafathar sama Mama Gigi menghibur aku. Coba gendong Bibi Ansara, aku udah lama gak gendong Bayu, udah 3 tahun jadi kaku banget. Pasang itu. Hidup berdampingan, kita tak akan pernah bisa sendirian. Beribu wajah, beribu cerita mengajar. Udah, papa mah gendong bayi ini aja deh, kan mama gendong itu, papa gendong bayi ini aja harus mampu. Ini bayinya papa, Ma. Kita gendong sama-sama ya. Ini bayi, anak bayi. Sini bayinya dua sih, pelukin dulu. Bayinya dua. Ada yang satu lagi di luar, bayi lah. Aku kan jadi cuek sama aku kalau ada bayi. Yang ngeri kan ini sekali-sekali main ke rumah. Nanti kalau kita punya bayi lagi, kamu tambah cuek lagi. Bayi. Ya, gini kayak bayi. Ini mah bayi. Oe gitu. Empok. Melontot. Iya. Semuanya diem ya, Bapak mau bobo. Jangan keras-keras ya ngomongnya. Coba yang punya anak lagi. Ini ada yang satu lagi masih bayi. Nanti kalau punya anak lagi, Rafathar, kita taruh di itu. Rafathar, nanti kalau kita punya anak lagi, bobonya nggak sama kita ya. Gimana bobonya? Rafathar, bobonya. Ah, bobonya nanti papa sama bayi, nggak bobo mama ya. Kita mau bobo sama-sama adik. Gimana? Iya, papa sama mama sama bayi. Iya, tos dulu. Rafathar menghibur dengan ada bayi baru di rumah juga. Jadi akhirnya Raffi gak marah lagi deh. Ya intinya kalau ada bayi kayaknya akan lebih heboh semuanya deh. Ya doain aja mudah-mudahan nanti kita punya bayi lagi ya. Cinta kita.